Perjuangan mendapatkan medali emas di cabang olahraga sepak bola putri bukanlah hal yang mudah. Seperti yang diceritakan oleh kapten tim, seorang anak Papua berbakat dan penuh potensi, Sally Mununga. Sally bercerita bahwa ia dan timnya memang sudah menargetkan kemenangan dan akan membawa pulang medali emas. Namun di balik itu semua ada berbagai tantangan yang harus dihadapi tim ini. Dimulai dari fasilitas seragam tim, hingga makanan yang mereka konsumsi yang tidak sesuai dengan pola makan yang harusnya diterapkan oleh atlet sepak bola yang setiap hari harus berlatih cukup berat. Namun dengan bangga, sang kapten tim mengatakan bahwa semua permasalahan yang dihadapi sebelum mereka berlaga dalam PON 20 tidak akan mempengaruhi performa tim untuk membawa medali emas bagi Papua. Tim sepak bola putri Papua memutuskan untuk menebus semua perjuangan dengan berpikir ke depan, melakukan yang terbaik untuk membuktikan mereka mampu memberi yang terbaik untuk tanah ini. Sally sendiri mengaku tidak menyangka akan menjadi kapten tim karena menjadi pemimpin dari berbagai karakter yang ada di satu kelompok bukanlah hal yang mudah. Namun dengan pendekatan dari hati ke hati, menjalin kebersamaan dengan semua anggota tim, melewati susah senang bersama, akhirnya chemistry dan kekompakan mampu terjalin dan menghasilkan medali. Perasaan iri terhadap cabang olahraga lain yang begitu diperhatikan kerap dirasakan oleh tim sepak bola putri Papua. Namun keputusan untuk membuktikan kemampuan lewat hasil akhir menjadi pendorong semangat untuk terus maju. Karena pada akhirnya saat ini tim sepak bola putri Papua menjadi salah satu tim yang paling dibanggakan dan kini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari berbagai pihak. Sally bercita-cita ingin menjadi seorang anggota TNI. Namun sayang tahun lalu ia diperhadapkan pada pilihan apakah akan mendaftar untuk tes masuk anggota TNI atau ikut latihan untuk PON 20. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan mimpi sebagai atlet sepak bola. Meski begitu ia berharap keinginan untuk menjadi anggota TNI dapat terlaksana. Apalagi ia adalah atlet yang sudah membawa harum nama Papua dalam gelaran PON 20 tahun 2021. Halo, salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Cindy dalam program acara Papua Menuju Jejak Prestasi. Di mana dalam program ini kami dari bidang humas dan media, kontingen PON Papua. Kami akan berbicara atau berbincang-bincang dengan para atlet, para pelatih maupun para pengurus ofisial yang sudah mendapatkan prestasi medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini kami sedang berada di Kota Rusa dan kami sedang berada di bersama-sama dengan ofisial dari tim sepak bola wanita yang baru-baru ini sudah boleh berprestasi mendapatkan medali emas dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di tanah Papua. Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang pertama dengan Ibu Katrina LP Puho. Beliau ini merupakan ofisial dari tim sepak bola wanita, ya Ibu, yang sudah kemarin menang mendapatkan medali emas. Ya Ibu, tentunya sampai di sini bisa mendapatkan medali emas itu pasti ada banyak cerita. Pasti ada banyak perjuangan, perjalanannya juga panjang. Mungkin Ibu Christina bisa berbagi dengan masyarakat di Provinsi Papua ini seperti apa perjalanan, apa saja yang dialami. Saya juga cukup lama karena waktu itu PON kan mau dibilang 2021. Kita siap di 2019. Itu cukup lama, waktu yang lama untuk itu. Nah, terus setelah kita TC di sana sampai masuk di 2021, kita ke sini awal sekali. Sebelum ada tim yang lain, kita sudah sampai di sini 6 September. Di Merauke? Iya. Oke. 6 September sudah ada di sini. Bulan lalu sudah ada di sini, iya. Dan sudah mulai latihan di sini. Latihan, mulai jalan pagi sore. Dan untuk timnya sendiri ini, jadi bisa terbentuk tim ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan seperti apa? Ya, itu kita adakan turnamen di provinsi dulu. Ya, adakan dari daerah-daerah dulu. Terus kita seleksi. Seleksi bersama dengan pelatih maupun wartawan, semua kita seleksi. Terus kita kumpul
yang terpilih yang 20 orang itu. Ya yang terbaik itu. Iya, yang terbaik. Iya. Dan anak-anak Papua. Anak-anak Papua semua. Anak-anak Papua semua. Iya. Luar biasa. Dan bagaimana semangat mereka, Ibu? Selama pelatihan dan kemudian selama bertanding. Dan Ibu sendiri sebagai ofisial, bagaimana melihat performa anak-anak mereka? Anak-anak ini memang semangat sekali. Mereka tidak merasa capek. Iya, tidak merasa capek. Saat latihan, pergi latihan, mereka semangat. Ulang istirahat, ulang lagi. Pagi kita harus pergi latihan, tapi tetap semangat terus. Baru anak-anaknya disiplin. Itu kisaran umurnya sekarang Ibu yang anak-anak umurnya ini? Bebas. Ada yang dari 14, 15 sampai ada yang 20-an, 26 begitu. Mereka ini berasal dari sejumlah daerah di Papua? Iya. Dari mana dari saja? Biak, ada dari Wamena juga cukup banyak, ada dari Sentani, ada dari Paniai. Iya. Ibu setelah ini rencana untuk mereka ini apa, Ibu? Rencana untuk anak-anak ini saya sendiri belum tahu, nanti mungkin pelatihan. Oke. Mungkin saya lebih jelas. Dan apa yang menjadi persoalan selama pelatihan dan sampai sekarang? Mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi di lapangan selama ini? Ya, masalah yang kami hadapi itu banyak juga. Mungkin bisa kadang cerita sedikit. Kadang kekurangan bola, kadang kami kekurangan apa perlengkapan. Setelah tiba di sini baru dilengkapi. Kadang pelatih kami ini dimarah-marah, mau diganti juga, tapi kasihan. Dia sudah berusaha sampai kita bisa masuk juara satu. Jadi memang melewati juga tantangan banyak sekali ya. Kalau untuk mengurus anak-anak perempuan, anak-anak ada mungkin yang masih ABG, ada yang sudah dewasa, anak-anak cewek ini. Bagaimana ofisial melakukan ini? Karena tidak mudah pasti, toh? Iya, memang tidak mudah, tapi saya lihat yang masih umuran 15, 14, atau ini, mereka mungkin di rumah diajar orang tua, jadi bergabung dengan yang sudah kakak-kakak, mereka ikuti. Jadi disiplin. Mereka semua disiplin. Iya. Harapan dari mama sendiri untuk ke depan untuk sepak bola wanita, mungkin untuk pemerintah, harapannya apa? Harapan dari kami, dari saya tuh. Nah, kita ke sini karena ini di Merauke ini baru pertama kali untuk sepak bola putri diadakan di sini. Kalau kita di Jayapura kan itu sudah sering, biasa, sudah ke luar negeri, sudah ke Jakarta, kemana juga itu sudah, kami sudah biasa. Tapi di Merauke khusus ini baru pertama kali. Jadi mungkin event-event yang akan datang mungkin di tahun 2022 kan. Saya sampaikan ke Ibu Pati supaya kalau bisa adakan event-event. Iya. Event macam di Hari Kartini, di Hari Ibu. Karena ada itu. Stadionnya ya, juga ya. Karena ada stadion, kasihan juga kalau stadion tidak digunakan. Betul. Iya. Dan harapan Ibu sendiri mungkin untuk atlet-atlet yang baru saja dapat medali emas, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Iya, saya sampaikan mereka. Kalau memang mereka pergi, misalnya kami diterima di sana dapat bonus, saya bilang pergunakan itu dengan baik. Karena tidak mungkin lagi akan kembali. Betul. Ini mungkin ada yang mungkin pulang sudah ya berumah tangga atau menikah atau ada yang masih sekolah masih bisa lanjut. Jadi saya bilang kalau memang ada bonus pergunakan dengan baik. Dan saya sampaikan kepada mereka kalau sampai di sana kalian jangan diam, tapi harus hanya punya tim. Betul. Tim putri di sana. Di daerah terus, masing-masing? Ya, di tempat kita masing-masing. Terus harus bisa jadi pelatih, bisa jadi wasit, bisa jadi inspektur pertandingan. Saya sampaikan ke mereka seperti itu. Terus yang Ibu juga mau sampaikan buat anak-anak muda, khususnya yang wanita-wanita yang mungkin yang ingin mendalami atau ingin jadi atlet sepak bola wanita, apa motivasi apa yang Mama bisa kasih ke mereka? Iya, yang saya mungkin bisa sampaikan di sini, harapan saya untuk mereka, mereka tuh dari kecil mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan bola di mana, mungkin mereka bisa bergabung. Bergabung karena di sana kalau mau dibilang mungkin SSB yang banyak. Jadi harapan saya untuk anak-anak perempuan yang ada di sini atau di Jayapura di mana saja bisa bergabung dengan klub-klub yang ada. Yeah. Karena itu berguna juga sekali untuk mereka masing-masing. Iya.
Mungkin selama ini kan Mama yang paling diperhatikan adalah ya sepak bola pria, karena Papua memang berprestasi tuh untuk sepak bola pria. Sementara mungkin untuk sepak bola wanita sendiri, apa Mama lihat saat ini sudah perhatiannya ke olahraga ini sudah cukup bagus atau memang perlu ditingkatkan lagi? Kalau mungkin di sini, di Merauke ini yang mungkin kurang. Kalau kita di sana, di Papua sudah? Kita di Jayapura itu sudah biasa dan banyak yang ke timnas. Oke. Baik, Mama. Yeah. Baik. Terima kasih sudah berbincang dengan kami, Mama Katrina. Sukses selalu. Saat ini saya sedang bersama dengan asisten pelatih Bapak Anies Kugoya. Halo Bapak, apa kabar? Baik-baik. Bagaimana perasaannya akhirnya sudah selesai, sudah melalui berbagai tahap pelatihan, pertandingan, sehingga kemudian mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, mendapatkan emas dalam PON. Bagaimana perasaannya? Dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit perjalanannya seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih. Saya sebagai asisten pelatih, saya mewakili orang Pegunungan Tengah. Benar. Yang pada saat itu kami diseleksi oleh PSSI, saya dapat nama untuk jadi asisten dengan adik Agung. Kami dua kurang lebih 2 tahun lebih. Tanggal 3 Maret 2019 sampai kemarin final. Dan saya juga punya beban besar yang dipercayakan baru pertama kali orang gunung bisa dihitung masuk dalam tim PON Papua, sehingga saya juga bangga. Dan saya tinggalkan jabatan, istri, anak-anak, keluarga. Saya fokus selama 2 tahun anak-anak ini. Saya merasa bahwa anak-anak saya sendiri, apalagi perempuan. Kalau orang melatih laki-laki itu soal gampang, tongkat pinggang, bicara kasar bisa, tapi kalau perempuan kita jaga mereka, karena perempuan salah sedikit, marah sedikit, menangis. Jadi saya merasa anak-anak selama kurang lebih 2 tahun itu, saya memiliki mereka anak-anak saya sendiri. Jadi kita mau marah salah-salah, terus tidak senyum salah-salah. Akhirnya saya dengan adik Agung, kami dua kawali mereka sampai mau makan, mau tidur. Selalu memang pikiran banyak. Jadi, tapi setelah kemarin kita menjuarai, lega. Lega sekali. Jadi saya mengucap syukur karena paling utama kami menghargai Tuhan, karena Tuhan yang bawa kami sampai final dan kami memiliki final. Karena dukungan orang Pegunungan Tengah, bahkan Papua, orang tua selalu doakan kami, sehingga kemarin kami bisa juara itu karena hanya kasih Tuhan. Baik. Ya, jadi saya pribadi bersyukur kepada Tuhan lebih utama, dan bersyukur juga kepada keluarga saya yang selama ini berdoa, doakan kami, lebih khusus istri anak saya yang selalu doakan untuk doa restu untuk kami, lebih khusus Ibu Gubernur sebagai mama orang Papua, yang satu kali datang pada saat kami main dengan babak pengisian dengan Jawa Barat, dia nonton kembali pulang. Jadi selama ini kami punya tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Papua dengan event nasional ini baru pertama kali. Tahun ke tahun hanya PON di luar Papua, tapi karena Pak Gubernur sebagai anak gunung yang baru pertama kali pimpin tanah Papua ini, sehingga saya juga masuk dalam PON ini sebagai anak gunung yang satu pertama kali masuk. Kalau begitu untuk yang pemain-pemain ini, yang dari Pegunungan Tengah, ada berapa orang? Pemain Pegunungan Tengah ini yang pernah bentuk perempuan bisa main bola itu saya. Saya ini sejarah hidup. Baik. Orang gunung tahu. Yang bentuk tidak bisa main bola sampai hari ini. Dan ada anak gunung ada dalam 7 orang pemain. Pada saat seleksi banyak, ada sekitar 12 orang. Tapi karena kita seleksi sampai yang bisa ikut di sini 7 orang. 7 orang. 7 orang. Yaitu kami dari Lani. Dan Pegunungan Tengah Koteka yang ikut. Dan teman-teman lain dari Sentani, dari Biak. Tapi setelah kita masuk dalam, sudah anggap sudah jadi satu mama, satu bapak. Betul. Nah, akhirnya saya selalu bilang, anak-anak, kalau kita sudah dalam sini, ribuan orang di Papua ini, tapi kamu ini yang terpilih, terbaik. Berarti jangan sombong, selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Terus apapun jangan pikir, tapi kalau kita sudah juara pasti orang senang dan uang juga akan datang. Baik. Dan kemarin terakhir saya bilang, tenaga yang selama 2 tahun simpang itu kasih habis, ada yang mati saya siap dukung di dalam. Dan ada pemerintah, itu saya bicara kemarin. Jadi saya secara pribadi saya sampaikan terima kasih banyak oleh
seluruh masyarakat Pegunungan Tengah dan Papua, lebih khusus Provinsi Papua, sudah mendukung kami 100% dan sementara ini kami sudah lega dan kami juga pulang besok naik pesawat, pasti orang akan jemput kita dengan rame-rame. Berarti Bapak juga pasti sangat bangga ya, karena anak-anak yang bermain ini adalah anak-anak Papua. Iya, betul. Bangga sekali Bapak. Saya bangga sekali. Ya. Itu yang saya sampaikan, terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Mereka terima kami, stadion yang baru buka, anak-anak perempuan, karena mama ini lahirkan kami, jadi saya selalu menghargai perempuan karena saya tidak bisa marah karena karena ada mama kami dilahirkan, kami jadi orang besar, terus tidak bisa sombong, kami selalu menghargai. Akhirnya perempuan bisa sombong dari mas. Nanti kalau untuk lanjutannya, untuk yang untuk khusus karena Bapak dari Pegunungan Tengah, khusus untuk anak-anak yang ada di Pegunungan Tengah ini, itu pembinaannya nanti seperti apa Bapak? Biar berkelanjutan, biar tidak berhenti sampai di sini, biar nanti ada bibit-bibit baru juga yang nanti bermunculan. Itu ada laki-laki dia selalu bina anak-anak yang dari usia itu, ini asli dari adegan perempuan gunung, tapi dia biasa selalu dari binaan dari usia-usia dini sampai kami dua cocok. Jadi saya sebagai adik, saya sebagai kakak, kami dua dengan tetesan air mata karena kami ini selalu bina dari kecil, tapi sekarang dengan hasilnya kami puas betul-betul. Dan juga adik kami dua menangis di lapangan kemarin. Jadi saya bersyukur sekali kami dua ini dipercayakan oleh Provinsi Papua yang pertama kali dan juga tidak sia-sia. Untuk perhatian dari pemerintah sendiri seperti apa, Bapak? Apakah masih perlu ada perhatian lebih maksimal lagi untuk sepak bola wanita? Baik, ini kalau untuk perhatian dari KONI luar biasa. Kami selalu dikasih gaji anak-anak, gaji 1 bulan 3 juta, kami pelatih kepala 5 juta, asisten 4 juta. Dengan itu sampai datang juga dari pemerintah siapkan untuk bonus kami. Kami juga akan terima pulang ke rumah, kami akan terima bonus juga. Jadi kami bangga sekali. Pemerintah serius perhatikan kami. Jadi mungkin lebihnya kami dengan sudah hasil begini, pemerintah lebih serius lagi. Mungkin bikin pembinaan-pembinaan di tingkat kabupaten, terus di ini supaya perempuan ini kan sudah ada Liga 1. Saya pesan supaya bupati-bupati di Pegunungan itu setiap tahun mereka adakan pertandingan, hasil yang bagus kirim ke provinsi. Terus bikin PSSI tanggung jawab, kalau kerja tes pos Papua dia harus bikin liga-liga supaya hasil itu kita bisa gabung jadi pemain yang terbaik, karena talenta yang Tuhan siapkan mereka ini bukan main-main, banyak, cuma kurang ada pembinaan, kurang pembinaan. Dan kita buat tidak ada uang, kita tidak punya apa-apa, kalau ada dukungan kami siap. Apalagi sudah disampaikan kepada pemerintah, selalu bicara tapi tidak ada yang mendukung karena bupati-bupati pejabat-pejabat tidak ada orang gila bola. Kalau saya jadi bupati saya siap saja. Jadi mungkin ke depan kalau saya sudah lihat, berarti setiap bupati sudah ada prestasi kan ini? Sudah ada begini kan, ada orang gunung ada 7 orang. Berarti saya akan tekankan kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Tengah, mereka harus siapkan dinas pemberdayaan, dia siapkan untuk mengangkat bibit-bibit putri, khususnya putri. Jadi ini prestasi ini jadi motivasi ya. Untuk pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua ini, siap, untuk kemudian melakukan pembinaan bagi anak-anak Papua perempuan yang punya potensi untuk sepak bola. Terus saya berencana, saya sudah lapor Ibu Gubernur, bulan Januari kami sudah bergulir Piala Ibu Gubernur Cup 14 kabupaten se-Provinsi Papua. Luar biasa. Ya, kita. Jadi itu saya minta mungkin pemerintah harus mendukung karena bola perempuan sekarang tidak mau kalah. Dia sekarang sudah ini laki-laki. Betul. Ya, kita berharap sepak bola perempuan di Papua karena sudah berprestasi seperti ini ya bisa mengikuti kesuksesan sepak bola untuk pria agar supaya bisa terus berprestasi, mungkin bisa masuk ke liga juga ya Bapak, bisa masuk ke liga dan kemudian bisa ya siapa tahu bisa timnas anak-anak Papua juga bisa masuk timnas dan kemudian bisa tampil di Piala Dunia, iya kan Bapak? Luar biasa, terima kasih Pak Anies sudah bersama dengan kami berbincang. Sukses selalu, semoga rencana ke depan, apalagi untuk anak-anak Papua yang ada di Pegunungan Tengah ini, bisa terakomodir dan kemudian bisa berprestasi, bisa jadi atlet yang berprestasi kebanggaan Papua. Siap. Terima kasih Bapak. Terima sukses kasih. Selalu. Akhir kata ini saya sampaikan, kata wah adalah ini Pegunungan, orang Pegunungan kata wah itu sangat penting. Ya. Terima kasih banyak, mungkin hari ini Bapak Ibu sudah wawancara saya. Kata-kata saya ini kalau yang bagus tolong diluruskan supaya bisa manfaat untuk generasi khususnya putri, lebih bagus lagi bahwa mereka juga bisa berkibra di
timnas. Siap. Tingkat-tingkat yang lebih tinggi, yeah, lagi. Terima kasih. Wah, 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 wah. Saat ini saya sedang berada bersama dengan asisten pelatih kiper Muslimin Rizal Diplom. Iya, kita akan berbincang sedikit dengan beliau dan mungkin pertanyaan saya yang pertama mungkin bisa berbagi sedikit perjalanan bagaimana melatih dari tim ini, terutama melatih kiper, apa saja yang menjadi suka dukanya, berapa lama dan pelatihan seperti apa yang diberikan. Oke. Mungkin apa? Ini baru pengalaman pertama, pengalaman pertama di saat saya melatih. Oke. Okay. Namun saya langsung dapat di tim sekelas PON. Iya. Yeah. Dan itu pun saya melatih perempuan. Agak beda dengan saat melatih laki-laki. Betul. Harus punya kesabaran. Betul. Apa teknik-teknik yang dikasih beda karena mereka perempuan, gitu. Banyak daerah sensitif yang kita jaga dari Betul. Mereka. Betul. Gitu. Tekniknya juga harus lebih soft, lebih lembut daripada kita ngajar laki-laki. Kalau dengan laki-laki kan dia bisa agak keras ya. Kalau cewek, kalau kita keras bisa menangis nanti. Bedanya mungkin terutama di fisik ya. Fisik laki-laki dengan perempuan memang beda. Jadi tekniknya juga kita harus kasih beda gitu. Lebih soft ke perempuan. Contohnya seperti apa? Seperti kalau laki-laki seperti apa? Kalau perempuan seperti apa? Contohnya nih. Kalau laki-laki kan kita sering saat keras mereka terima. Tapi saat kalau perempuan kita sangat keras kadang sedih mereka karena ya mungkin hati perempuan lebih lembut, bawa perasaan, ya, baper mereka rasanya kalau itu, jadi dia membuat harus apa ya, lebih ekstra lagi daripada saat melatih laki-laki. Oke, baik, karena ini kiper ya, kiper. Kalau untuk atlet yang untuk Papua ini, untuk tim kali ini, untuk yang jadi kiper ini ada berapa orang sih? Kiper kita di tim putri tiga orang. Iya. Dan mereka dilatih bersamaan, iya, dengan metode-metode dan teknik yang sama. Tetap sama semua. Jadi ketika menyeleksi mereka ini itu bagaimana? Bagaimana kemudian prosesnya sehingga terpilihlah satu ini yang jadi kiper utama ya? Iya. Oke, dari kalau hasil seleksi kita lihat dari banyak hal, dari teknik, oke, terus fisik, terus tinggi badan, terus reading the game atau situasi. Terus mental. Kita lihat, mungkin buat saya sekitar, buat saya sih pribadi hal-hal itu yang saya lihat. Terus yang paling penting bermain secara tim. Dia bisa membawa dia punya diri ke dalam tim. Meskipun dia ya di gol sendirian, tapi ternyata itu perlu juga untuk bisa bermain tim ya. Iya, karena sekarang sepak bola yang sekarang ya, sepak bola modern, kiper tidak hanya harus bisa menangkap bola atau lain-lain, tidak monoton, tapi sepak bola modern menggunakan kiper ya on play atau ikut bermain. Jadi agak susah juga untuk kasih pengertian ke mereka. Tapi ya uniknya latih perempuan memang harus lewat menggunakan hati yang sangat, kebanyakan lewat hati lah gitu. Dari hati ke hati. Dari hati. Lebih sabar. lebih banyak mengalah lah. Tantangan yang paling besar itu apa? Tantangan yang paling besar saat melatih perempuan itu tidak boleh marah. Ya, tapi mungkin sedikit-sedikit lah bisa marah lah ya. Saat latihan kita serius-serius, tapi ingin marah, tapi ini mereka perempuan sering marah nanti langsung ya moodnya hilang gitu. Baik. Nah, karena ini dikatakan tidak bisa marah, jadi metodenya ya seperti apa? Kalau terlalu soft juga kan nanti susah juga. Iya, memang kalau bilang terlalu soft juga tidak semua. Kita gimana caranya ambil mereka punya hati, lebih dekat dengan mereka. Okay. Harus begitu kalau untuk latih perempuan, beda sekali dengan latih laki-laki. Ini tantangan yang sangat besar. Dan jadi, kalau mau dibilang jadi petualangan yang sangat berharga juga. Oh, jadi pengalaman yang berharga juga buat bapak sendiri ya. Baik, dan jadi ada tiga atlet ya, ada tiga untuk kiper sendiri, ada tiga, dan akhirnya bisa terpilih satu orang yang menjadi kiper utama. Dan sejauh ini ketika sampai di pertandingan kemarin, performanya seperti apa sih? Performa yang kiper utama. Iya.
mulai dari saat mungkin saat seleksi pertama sih saya belum gabung sih, tapi setelah saya masuk saya mencoba buat mereka kenapa tidak ada perempuan Papua yang berani jadi kiper. Iya. Kenapa selalu tujuan saya kenapa selalu di timnas seperti sering nonton ya, kenapa tidak ada perempuan Papua yang berdiri di bawah Pasar Gabung. Nah, jadi begitu saya masuk jadi tantangan tersendiri buat saya juga, saya harus buat perempuan Papua lebih. Kenapa mereka tidak bisa? Padahal mereka punya kualitas yang lebih sih. Dan saat mempunyai niat yang baik, saya percaya bahwa hasil yang baik pasti berawal dari niat yang baik. Dengan sabar latih mereka dan akhirnya mereka juga meraih hasil ya. Sekarang dan penampilan kiper ini saat pertandingan PON kemarin bagus. Sangat konsisten saya sangat apa ya, sangat bangga sekali dengan penampilan karena dalam PON ini kiper gawang PON sepak bola putri Papua tidak ada kebobolan. Tidak pernah kebobolan. Wah, sepanjang pertandingan nih. Sepanjang pertandingan. PON. Luar biasa. 100% untuk kebobolan. Dan saya sendiri dari hati tidak menduga sih, tapi ya sangat bangga dengan hasil yang mereka dan juga bangga dengan hasil saya sendiri. Apakah karena memang pertahanannya bagus atau memang si ibu kiper ini memang dia bisa menahan bola? Kalau mau bilang pertahanan bagus, kiper bagus, itu agak susah, tapi kalau menurut saya semuanya bagus. Mulai dari masing-masing lini mah disiplin sehingga gawang kita juga tetap aman terkendali. Dan untuk sudah ada nggak sih rencana ke depan untuk mereka ini? Mungkin rencana ke depan buat mereka sekarang ini saya kembalikan ke mereka sendiri. Mereka mau terus atau mereka mau apa? Intinya saya sudah bekerja buat mereka, sudah membuat mereka sehingga orang luar tahu bahwa ada putri Papua yang bisa menjadi kiper sebaik mereka. Tidak kalah saing dengan teman-teman di daerah Jawa dan sebagainya. Oke. Dan untuk khusus untuk PON kemarin, siapa sih yang menjadi lawan tanding terberat? Saya pribadi lawan tanding terberat tetap teman-teman dari Jawa Barat. Yang untuk final kemarin? Agak terberat. Saya punya kiper juga banyak dicoba di situ. Tapi ya, terima kasih juga buat Tuhan hasil yang kita dapat sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin ketika akhirnya melatih tim Papua khususnya untuk kiper, berarti dari Bapak sendiri bisa melihat potensi dari anak-anak Papua. Ini mereka anak-anak Papua bukan? Potensi dari anak-anak Papua. Jadi sejauh ini melihat sebenarnya seperti apa sih potensi anak-anak Papua ini dan mungkin kedepannya seperti apa? Menurut saya pribadi ya, untuk yang potensi anak-anak Papua ini kalau mau dibicarakan agak susah karena sangat hebat sekali, sangat bagus. Papua sangat mempunyai potensi atlet yang banyak. Cuma terkendala di hanya waktu saja. Mereka juga kadang tidak dapat bisa sampai di sana. Terus mungkin perhatian dari sana, dari yang pusat ke kita agak tidak terlalu tidak. Pembinaannya ya? Pembinaannya agak kurang bagus. Bukan kurang bagus sih, agak kurang lah. Gitu. Mungkin harus, harus lebih ditingkatkan. Lagi. Karena saya rasa potensi-potensi anak-anak, teman-teman atlet atau adik-adik yang Papua ini sangat luar biasa sekali. Ya. Secara pribadi saya rasa Papua adalah gudangnya atlet di Indonesia. Baik, mungkin kakak bisa memberikan motivasi untuk anak-anak Papua di luar sana yang mungkin ingin jadi atlet sepak bola khususnya, sepak bola wanita khususnya kiper. Oke, buat saya sedikit motivasi buat perempuan Papua. Jangan biarkan kalian punya bakat, kalian punya potensi terpendam karena diri kalian sendiri. Terus mencoba, terus berani, pasti kalian akan sama seperti kakak-kakak kalian yang sekarang. Terus maju dan jangan patah semangat. Siap. Oke, baik, terima kasih. Siap. Sudah berbincang dengan kami dari tim Humas dan Media Kontingen PON Papua. Sukses terus. Dan semoga bisa terus mendampingi anak-anak Papua ini. Mungkin setelah ini bisa berprestasi di ajang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Salam jumpa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan kami dari bidang humas dan media kontingen PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini kami sedang berada di Kota Rusa, Merauke dalam rangka program Papua Menuju Jejak Prestasi, di mana kami akan berbincang-bincang, berdialog bersama dengan para pemain, para pelatih, ofisial dan pengurus tim atau cabang olahraga yang sudah mendapatkan medali baik emas, perak maupun perunggu dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini saya sedang berada dengan salah satu pemain yang kemarin sudah mendapatkan medali emas untuk cabang olahraga sepak bola wanita yang dilaksanakan di klaster Kabupaten Merauke. Saat ini saya sedang berada dengan Sally Hununga. Adi ini merupakan kapten tim ya, kapten tim kemarin yang menang berlaga dapat medali emas. Nah, mungkin Sally, gimana perasaannya menang kemarin? Sangat senang dan bangga sendiri juga. Menyangka menang kemarin? Ya kami kemarin tuh antara tidak menyangka atau menyangka, memang kami sudah mempersiapkan diri bahwa mau tidak mau kami harus tetap menang, dan itu kami sudah yakin sekali untuk juara, kami sudah yakin. Apalagi bermain di depan publik sendiri, bermain di Papua ya. Nah, berbagai-bagai bagaimana perjuangannya dari awal ikut untuk PON ini sendiri? Bagaimana perjuangannya dari awal masih dalam untuk grup-grup dulu ya? Bagaimana perjalanannya? Sulitkah atau ketatkah persaingannya, atau memang Papua bisa lolos dengan begitu baik tanpa ada halangan yang berarti? Kami sudah kumpul itu sudah dari tahun 2018. Oke. Pertengahan tahun 2018 itu kami sudah mulai kumpul dan kami sudah persiapkan diri untuk latihan. Awalnya latihan mandiri. Begitu masuk di awal tahun 2019 kami sudah dalam satu penampungan semua untuk mempersiapkan hal itu dengan latihan. Dan di situ terlalu banyak tantangan yang kami hadapi, dan itu tantangannya tuh bukan hal kecil, tapi semua tantangan tuh kami lewati dengan baik. Tantangan itu memang sangat berat sekali. Dan di situ tantangannya tuh dengan banyak kekurangan yang kami hadapi, dengan seperti yang sepatu, misalnya, terus kos kaki, baju latihan, ya, fasilitas semacam itu. Apalagi kami kurang gizi juga salah satunya. Kenapa bisa kurang gizi? Ya, dalam arti kayak makanannya tidak sesuai dengan apa kami punya pula latihan kayak gitu. Kami punya latihannya berat, makanannya beda gitu. Kami kurang vitamin juga, kami selama latihan, selama waktu masuk bergabung dengan tim sepak bola wanita Papua ini, kami kurang medis juga, kadang kurang perhatian dari medis seperti itu. Jadi kayak macam ada tidak, macam ada yang melihat, macam datang mungkin pemeriksaan rutin begitu ya, untuk kesehatan. Tidak ada sama sekali. Tapi kemudian dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh tim ini, seperti yang baru saja diceritakan oleh Sally, bagaimana caranya bisa melewati semua itu? Ya, itu semua kami lewati dengan ya, kami harus memang sepakat bahwa kami di sini, kami tidak mau lihat yang di belakang lagi, bagaimana kami harus pikir yang di depan. Dan itu yang di belakang kami biarkan, dan sekarang kami mau maju di depan, bahwa yang lalu kita bayar dengan air mata dan keringat, kita buktikan di sini seperti begitu. Apa yang kita rasa 2 tahun yang lalu, jangan pernah dibawa lagi. Kita di sini kita buktikan seperti begitu. Dan akhirnya dan terbukti. Akhirnya kami buktikan kemarin. Jadi perasaannya luar biasa ya? Sangat senang dan luar biasa ya. Jadi ada mau terharu, mau sedih, mau senang, campur aduk. Kesan-kesan dari Sally sendiri selama berada dalam proses pelatihan, juga dalam pertandingan ini, apa sih yang paling berkesan? Mungkin ada sempat cetak gol atau apa? Yang paling berkesan itu apa? Ya, yang paling berkesan mungkin saya tidak, kalau selalu main saya tidak terlalu berpikir bagaimana saya harus mencetak gol, saya tidak berpikir hal itu. Di situ di dalam tim saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk bekerja sama agar menghasilkan sebuah gol dan bisa membawa tim ini maju ke depan seperti itu. Sally adalah kapten tim ya? Siap. Dan tentunya menjadi kapten tim ini bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah untuk saya. Dipilih sebagai kapten tim ini kapan? Dipilih sebagai kapten ini semenjak kami waktu pulang ke sini dari Makassar, di Jayapura. Kami di Hotel Fronton di AB Tanah Hitam. Di situ baru saya juga tidak pikir juga, mereka ada pengurus dengan pelatih kumpul sendiri dan saling
berkomunikasi untuk memilih kapten seperti apa. Dan saya juga kaget pagi-pagi waktu mau latihan langsung dibicarakan di depan semua untuk memilih saya sebagai kapten. Dan saya pribadi ya, walaupun memang rasa ini berat sekali untuk bawa teman-teman untuk membantu coach, karena kami anak-anak Papua tuh keras gitu. Betul. Arti karena kami punya pikiran itu beda-beda. Bagaimana untuk mempersatukan mereka, bagaimana untuk mengambil hati mereka itu susah. Tapi puji Tuhan, dengan hal yang baik saya bisa membagi ke mereka. Mereka bisa saling membantu dengan saya, dan saya juga bisa membantu sama coach untuk mengambil hati mereka dan berkumpul, saling share satu dengan yang lain, dan memberikan kami saling motivasi satu di antara yang lain gitu. Jadi apapun yang kami rasa, satu orang sakit semua sakit, satu orang tidak makan semua tidak makan, seperti itu yang kita membagi satu yang lain. Iya. Karena kami dari awal kami kumpul, kami rasa susah senang kami rasa sama-sama. Walaupun susah, maksudnya yang lain tidak bisa dapat seperti yang kami harapkan. Tapi ya gitu sudah, kami lakukan semua sama-sama. Jadi, kadang ada rasa cemburu juga, walaupun cabur-cabur lain dipedulikan, tapi kami tidak dipedulikan, tapi kami berusaha untuk bawa. Tidak apa-apa, itu hal yang baik seperti ini. Jadi nanti motivasi baru, untuk ya, melakukan yang terbaik. Ya. Jadi kami selalu bilang bahwa hasil akhir yang akan menentukan seperti ini. Walaupun dan sekarang setelah menang, perhatiannya kayak apa? Wow, itu sudah sangat luar biasa perhatiannya lebih lagi. Tidak seperti awal-awal kami kumpul, seperti tidak. Tapi ketika kami sudah juara, baru macam ada perhatian penuh dari mungkin setiap ya, pengurus, yang lain. Oke, sekali lagi Sally merupakan kapten tim. Nah, bagaimana membuat agar teman-teman sendiri merasa kalau semua diperhatikan oleh Sally, ya kan? Dan ya kayak tadi bilang, jangan sampai cemburu, saling cemburu, itu metodenya seperti apa? Jadi apakah datang pendekatan ke semua atau mendengarkan semua? Tapi itu bukan hal yang mudah juga ya, kan? Tidak mudah sekali untuk ini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa anak-anak Papua kadang punya pemikiran itu beda-beda. Iya, semua ya, kita pikirannya, pemikiran perempuan ya, beda ya kan? Lebih sensitif juga kita. Kalau itulah beda perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan kan harus di apa-apa sendiri harus pakai hati gitu. Yeah. Gak bisa kayak lagi kalau laki-laki kan kalau ini kan itu saja terlalu pusing. Tapi kalau perempuan dia satu kali bicara nanti dia akan nama gitu. Nah, karena kita perempuan ada saat-saatnya juga kita ya perempuan mengalami masa yang dalam tanda kutip yang tidak dirasakan oleh laki-laki, ya kan? Ketika masa-masa, mengerti kan maksud saya, masa-masa itu datang bagi, apakah diberikan dispensasi oleh pelatih untuk tidak latihan atau seperti apa nanti di tim ini untuk menghadapi masa-masa dari perempuan ini, seperti apa? Ya itu pasti yang ada mungkin mereka antara mungkin ada sedikit lemas, iya, ada sedikit, tapi latihan tetap iya, latihan. Tetap latihan. Oke. Okay. Jadi karena ya, karena mereka sudah izin, tapi karena tidak enak, karena mereka selalu berpikir begini, aduh, kita memang merasa seperti begini, tapi kalau lihat teman-teman banyak kan, ini kadang kita tidak mau tinggal lagi, harus ikut lagi sama-sama untuk latihan. Jadi, itu sudah yang saya bilang, walaupun mereka sakit, walaupun mereka rasa seperti yang apa yang saya sampaikan, tetap latihan. Tetap latihan, apapun luar biasa. Mereka, tetap latihan. Dan untuk para pelatih sendiri, bagaimana metode pelatihannya? Apa terasa berat atau biasa saja? Atau bisa semua bisa mengikuti semua proses pelatihan ini, atau ada juga yang merasa aduh ini terlalu berat ini, mungkin ada yang sedikit ngambek begitu ya. Ya kalau dibilang yang awal tahun pertama kami kumpul ya, dia punya proses latihannya semakin ya dari bawah mulai naik pelan-pelan semacam tangga gitu ya, semakin naik level semakin berat lagi latihannya. Jadi semakin berat latihan, kadang saya juga salah satunya biasa sampai ngambek kayak gitu loh. Saya jujur nih sampai saya ngambek juga. Tapi saya kalau ngambek, saya langsung ngambeknya depan-depan gitu. Saya langsung kasih poin saja. Karena saya kita latihan berat, saya berpikir lagi kembali ke belakang bahwa kami kurang gizi. Walaupun kami latihan berat, walaupun kami kembali ke mes, apa yang dikasih dari maksudnya tempat penampungan yang kami tinggal kurang dari itu, stamina, vitamin, macam makanan yang kurang gizi. Kami berpikir seperti itu, jadi kami kadang suka apa ya, maksudnya melawan coach karena gitu, karena kami punya gizi yang berkurang. Sally beberapa tahun ini menjadi atlet, ikut latihan. Umur berapa sekarang, Sel? Saya baru tahun ini masih 22 tahun. 22 tahun, berarti ada 2 tahun umur masa muda yang dihabiskan. Atau mungkin tahun-tahun sebelumnya
masa muda Sally, masa ABG Sally yang dihabiskan untuk latihan-latihan dan latihan. Sementara teman-teman Sally di luaran sana banyak yang mungkin dengan menghabiskan waktu dengan keluarga mereka, sekolah, bergaul bersama teman-teman mereka. Tapi Sally dan teman-teman ini kebalikannya kan 2 tahun latihan yang sangat keras, yang menghadapi berbagai persoalan. Apakah itu tidak apa-apa? Masa muda kalian ya, tuh kayak dihabiskan untuk latihan-latihan bertanding, itu tidak apa-apa? Ya itu juga salah satunya yang sifat saya pikirkan dan saya rasakan ya. Juga sih. Misalnya kami selama latihan, apalagi kami pikir studi, macam anak kuliahan kayak gitu. Ya teman-teman yang lain, begitu, jalannya begitu-begitu, kami tempatnya hanya di asrama, betul. Lapangan asrama, lapangan juga kayak lihat yang lain juga pengen gitu kayak pengen ikut mereka keluar, tapi ada aturan-aturannya yang ditetapkan dari pelatih dan pengurus kayak gitu. Jadi ya mau bagaimana, kami harus tetap ikuti aturan yang ada. Tapi akhirnya Sally memilih untuk tetap bermain sepak bola. Ya, tetap bermain sepak bola. Membanggakan nama Papua. Membanggakan nama Papua, itu yang terutama. Dan itu terbayar sih pengorbanan semuanya kalian. Semuanya terbayar. Terbayar. Apa yang saya tidak bisa pikirkan mengenai saya akan pikir saya punya studi apa segala macam, tapi dengan cara ini yang kami sudah buktikan, kami itu sudah membayarkan semua dengan apa yang sudah disampaikan oleh kami punya pemerintah dari Provinsi Papua. Sally, cita-citanya mau jadi apa sih selain jadi atlet? Saya dari awal sebenarnya pengen sekali jadi anggota, di MUTES anggota. Okay. Tapi waktu tahun lalu pengen MUTES, tapi di situ saya sempat berpikir dua pikiran saya, antara tes atau mau lanjut latihan kayak gitu. Jadi saya sudah urus, saya punya surat-surat semua segala macam untuk tes tahun lalu. Cuman saya tidak bawa sampai ke Kodam. Saya biarkan saja, berkembang asal tetap fokus latihan saja kayak gitu. Ini umurnya masih bisa atau sudah lewat? Saya kurang tahu kalau umur sampai ini apakah masih bisa atau tidak. Tapi waktu saya pernah dengar dari janji dari Kak Bapak Justam sendiri bahwa jika ada atlet yang mewakili Papua yang mendapat medali emas, kalau dia dapat itu, dia bisa itu sebagai bukti gitu. Baik. Kalau mau tes apa segala macam, itu sebagai bukti untuk diterima atau tidak, itu semua bisa jadi prioritas untuk masuk anggota TNI ya. Ya semoga ini didengar ya, dan bisa ditindaklanjuti juga ya. Siap. Sehingga ya bisa mengabdi untuk bangsa dan negara lewat menjadi atlet dan juga menjadi anggota TNI ya. Dan bagaimana dengan keluarga mendukung apa yang Sally lakukan ini? Ya puji Tuhan, semua yang apa yang saya inginkan, semua apa yang saya mau, keluarga semua mendukung. Dan bersyukur juga karena doa dari mereka saya kuat, dan apa yang mereka lakukan ke saya itu yang saya terapkan dalam tim seperti itu. Untuk ke depan setelah ini rencana Sally apa? Rencana saya untuk saat ini masih kuliah, sekarang semester 3, jadi bagaimana kalau jika ada peluang untuk saya mau mencoba untuk tes lagi, saya akan mencoba lagi seperti itu. Sampai itu saya mungkin ada waktu untuk latihan, saya tetap persiapkan dia untuk latihan. Dan mungkin saya bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana, anak-anak muda Papua yang saat ini mungkin masih ya antara menjadi atlet tapi masih ragu padahal punya kemampuan atau tidak percaya diri. Silahkan, apa yang ingin saya sampaikan? Untuk kalau dari saya pribadi, semua yang ingin saya lakukan dan apa yang sudah terjadi, dan untuk semua teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak, khusus untuk anak-anak perempuan di seluruh Indonesia maupun di Papua, kalian bisa lihat hal-hal yang baik dari saya dan juga dari tim sepak bola Papua, bahwa jika kalian ingin menjadi lebih dari apa yang kami raih saat ini, itu tidak jauh. Yang pertama, kalian harus disiplin diri utama. Itu yang paling penting untuk menjenjang kami punya studi ke depan. Dan yang kedua, tetap sekolah, walaupun banyak berpikir, tapi kami main bola, tapi di lain sisi kami harus pentingkan sekolah, karena sekolah itu juga masa depan. Begitu. Luar biasa. Sekolah dan juga kuliah itu masa depan. Yang menentukan kalian punya masa depan ada di sekolah. Kalau tidak di sekolah, sama saja kita pergi main bola. Ya. Kalau main bola ke depannya berpikir seperti apa, tidak akan jadi apa-apa. Begitu. Dan yang berikut, jangan lupa seperti sudah selalu ada nasihat-nasihat dari orang tua bahwa kita hidup di dunia itu tidak harus kerja saja, tapi kita harus tetap berdoa dan bekerja seperti itu. Dan kami
pribadi untuk orang-orang Kristen, kami selalu berpikir begini, kami kerja bukan kerja untuk manusia, tapi kami kerja untuk Tuhan. Oleh sebab itu, lakukan apa yang kalian inginkan selagi kalian masih bisa berpikir, dan tetap berjuang dan jangan pernah menyerah. Apa yang kalian rasa itu benar, dan tetap maju dan jangan pernah menyerah lagi. Ya, terlalu banyak nasihat yang saya dapat dari saya punya mem, dan yang paling pertama yang saya dapat dari saya punya mem adalah itu, satu itu disiplin, kedua itu kepercayaan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Baik. Kesempatannya datang satu kali saja. Baik. Dan tetap berjuang dan berdoa. Bonusnya mau diapakan, mau buat apa? Ya, kalau untuk mengenai itu kami sudah banyak rencana dari awal. Walaupun kami tidak berpikir sampai ke sini kami akan juara atau tidak. Dan semua sudah terkabul, dan itu banyak poin-poin yang sudah kami tulis dan isi dalam Alkitab. Bahwa yang pertama kami kalau dapat bonus, yang pertama rencananya mau beli rumah, itu rencana. Kalau memang ya bonusnya mungkin ya puji Tuhan kalau lebih dari apa yang kami pikirkan seperti itu. Yang terutama mungkin saya akan beli rumah. Nah, baik. Ya. Dan medalinya mau dipersembahkan untuk siapa? Medalinya dipersembahkan yang pertama untuk Tuhan, yang pertama untuk Tuhan dan harus berdoa dulu, dan kedua pasti untuk keluarga. Baik. Terima kasih Sally, sukses selalu ya. Terima kasih. Ya. Dan demikian perbincangan kami dengan Sally, yang merupakan kapten tim sepak bola wanita yang sudah mendapatkan medali emas dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Kiranya bermanfaat untuk Anda, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan kita masih dari kota Rusa Merauke dan bersama dengan tim pelatih, ofisial, pengurus maupun atlet tim sepak bola wanita yang sudah mendapatkan satu medali emas dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pelatih kepala, dengan Coach Pri Agung Dani Atmojo. Halo Bapak, apa kabar? Ya, dan ya akhirnya ya bisa mendapatkan medali emas dalam PON Papua tahun 2021 ini. Apakah ini memang sudah menjadi target, sesuai dengan target? Dan apakah pertandingan demi pertandingan yang sudah dijalani kemarin ini memang hasilnya sesuai dengan yang diprediksi, atau ini lebih ketat ternyata persaingannya, atau seperti apa? Mungkin Bapak bisa berbagi dengan masyarakat di Provinsi Papua. Terima kasih. Mungkin pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik untuk kami tim sepak bola putri, sehingga kami bisa meraih emas di ajang pertama kali PON sepak bola putri diadakan, dan kami sudah mencatat sejarah di tanah Papua bahwa tim sepak bola putri bisa buat yang terbaik. Dan kami, saya pribadi sebagai pelatih kepala, juga berterima kasih kepada masyarakat Papua, terlebih khusus untuk masyarakat yang ada di kota Rusa, kota Merauke, yang selalu senantiasa mendukung kami tim Papua. Saya tidak menyangka bahwa kami bisa sangat dicintai sekali di kota Rusa ini. Saya terima kasih kepada masyarakat, terlebih khusus untuk Bapak Bupati dan Ibu yang selalu mendukung kami dan memberikan support buat kami semua yang ada di kota Rusa ini, terutama atlet, bukan hanya sepak bola tapi semua cabangnya, khusus Provinsi Papua punya. Baik. Bapak melatih tim, mungkin Bapak juga sudah sangat pengalaman, tapi dalam hal ini yang dilatih adalah para perempuan. Dan tentunya ini sangat berbeda ketika bermain dengan pesepak bola pria, laki-laki, ataupun ketika melatih tim laki-laki. Ada begitu banyak hal mungkin yang berbeda proses pelatihannya jika dibandingkan dengan melatih laki-laki, bermain dengan laki-laki. Nah, bagaimana kemudian Bapak
metode seperti apa yang Bapak lakukan dan bagaimana agar supaya mereka tetap bisa dilatih dengan disiplin tapi tanpa juga melupakan kalau mereka ini adalah perempuan yang pasti membutuhkan perhatian-perhatian khusus. Ya, memang untuk melatih perempuan itu unik. Unik sekali. Tantangan juga ya, Pak? Saya baru ya pertama kali menangani tim besar untuk tim putri. Memang saya ada yang melatih juga. Saya punya SSB tim Papua United, itu juga tim putrinya juga. Oke. Ya, itu saya sedikit ada pengalaman, tapi untuk sekelas tim PON. PON ini baru pertama kali. Saya bersyukur dan melalui tahap seleksi, puji Tuhan saya dipilih sebagai pelatih kepala dan itu lewat prosedur semua. Kemudian memang program yang kami buat memang disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Jadi kadang perempuan itu ya minta maaf, kadang ada apa datang bulan. Iya ya, betul. Kita harus tahu mereka punya kapan mereka halangan atau dalam bulan seperti itu ya, itu kita harus bisa atur ya. Kita tidak bisa memaksa mereka harus latihan, setiap latihan harus efektif, harus fine, harus full ya. Itu tidak bisa dipaksa seperti itu. Itu yang mungkin kita bisa atur program latihannya di situ ya. Kita harus bisa maklumi, makanya saya bilang tadi untuk melatih tim putri itu unik, harus dengan hati. Betul ya. Pendekatannya harus hati ke hati ya Pak. Makanya tidak gampang untuk melatih tim putri itu, harus sabar dengan hati ya, walaupun kita juga kadang sakit hati dengan mereka punya tingkah, tapi ya itu resiko, itu sudah resiko dari kami pelatih. Kalau memang kami siap untuk menangani satu tim terlebih khusus putri, ya itu sudah resiko dan itu komitmen. Dan hasilnya seperti ini, kalau kita sabar, kita jalani dengan ikhlas, kemudian terutama untuk selalu mengandalkan Tuhan, pasti hasilnya sukses. Baik, Pak, mereka ini adalah anak-anak Papua, ada juga yang datang dari Pegunungan Tengah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten Pelatih. Dan bagaimana Bapak melihat khusus untuk fisik dan mental mereka, anak-anak ini, dalam proses pelatihan ini hingga sampai ke pertandingan? Ya, awal kami latihan memang program kami menjut mereka punya fix, tapi di Papua memang saya akui fisiknya terbentuk. Betul. Cuman kita harus menjaga itu karena terus terang kalau kita TC terpusat pasti pola makannya akan lebih bagus gitu, maksudnya harus dikontrol di pola makan juga latihannya. Kalau sampai makannya berkelebihan terus latihannya tidak seimbang, nanti akan berpengaruh ke mereka punya berat badan dan itu akan pengaruhnya juga ke fisik mereka. Susah juga, tapi puji Tuhan kita masih selama 2 tahun lebih kami tetap konsisten untuk menjaga mereka punya kondisi berat badan seperti, dan ya kemarin mereka main 2 kali 46 menit fight terus, tidak ada cerita untuk kasih kesempatan buat lawan untuk berkembang di dalam permainan kemarin. Baik, mental mereka sendiri? Ya, secara mental saya pikir anak-anak ini mereka faktor ya cuaca, kemudian iklim yang ada di Merauke dan faktor pendukung, terus ya apa yang tuan rumah mereka. Betul. Dari situ mereka sudah mentalnya kuat sekali untuk, dan kebersamaan anak-anak ini dengan kami pelatih sudah betul-betul sangat menyatu, dan itu kami punya komitmen setiap pertandingan kami anggap final dan itu lebih fight. Baik Pak, dan yang pasti sampai di sini juga memang bukan hal yang mudah. Sekali lagi, apa tantangannya? Ya, kalau tantangan memang kami berhadapan dengan tim-tim yang sekelas ya Jawa Barat, ada Bangka Belitung. Ya, mereka rata-rata pemain ya, kalau Jawa Barat setengah lusinya itu timnas benar. Ya, tapi komitmen anak-anak untuk pertandingan, setiap pertandingan ada babak final, itu hal yang biasa, luar biasa buat saya. Karena tidak gampang untuk seorang pemain yang baru muncul dan ketemu dengan pemain yang sudah nama besar. Betul. Timnas pasti akan down, tapi anak-anak tidak ada rasa, ada grogi apa.
tidak ada sama sekali. Luar biasa. Tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Betul sekali. Mm-hmm. Dan berarti yang terberat kemarin Jawa Barat ya? Ya, Jawa Barat. Awalnya kami ragu juga dengan Bangka Belitung karena di sana pembinaannya sudah bagus dan banyak kompetisi mereka ikut. Mm-hmm. Tapi saya pikir Papua punya talenta yang luar biasa. Jadi anak-anak ini ada yang baru kali ini ikut kompetisi setingkat nasional seperti ini ya? Iya. Ini kami jujur, kami belum punya pemain yang istilahnya punya pengalaman. Jatuh. Yang punya nama juga belum ada. Ya, mungkin ada kemarin mereka ada tiga anak yang dipanggil baru dipanggil untuk Pelatnas. Oke. Okay. Ya, cuman kami jujur tidak kasih izin karena kami harus fokus dengan buat mungkin selesai pon. Silakan. Nanti dengan sini kemarin kami lihat pelatih yang sudah datang dari timnas. Kalau memang layak mereka untuk ke timnas, silakan saya izinkan untuk mereka. Mm-hmm. Saya bangga dengan hasil keringat kami, pelatih-pelatih selama 2 tahun lebih bina dari nol sehingga mereka bisa ke timnas, itu suatu kebanggaan buat saya. Oke, Bapak, tentunya sayang sekali ya kalau cuma berhenti sampai di sini. Ya. Untuk ke depan, apa sudah ada rencana untuk mereka ini? Baik, kebetulan saya yang tadi sampaikan saya punya SSB. Okay. Saya akan menawarkan ke anak-anak, mereka tidak berhenti sampai sini. Saya akan meluangkan waktu buat mereka, walaupun saya juga punya anak-anak laki-laki yang saya bina dan saya jujur saya akan tuntut mereka sampai kalau memang mereka mau berprestasi lebih serius lagi, saya siap untuk membina ya. Iya. Dan baik, terakhir ketika melawan Jawa Barat, itu strateginya seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk dengan Jawa Barat, kami tidak ada strategi. Okay. Tidak ada strategi. Cuman kami modal semangat dan komitmen kita untuk juara itu sudah memang harga mati. Jadi memang ini juga ternyata memang karena skill anak-anak ini juga mental fisik mereka yang memang luar biasa ya. Dan ini menandakan bahwa Papua ini juga memang sebenarnya gudangnya atlet juga ya Pak. Potensinya besar ya. Besar sekali. Jadi saya harap dari PSSI tidak lihat dengan sebelah mata. Tidak memandang sebelah mata ya, benar. Tidak tutup mata pokoknya. Ya, kami sudah buktikan di PON ini bahwa kami dari Papua banyak pemain. Belum, nggak pernah kebobolan ya Pak? Iya. Iya. Dan mungkin Bapak, apa yang menjadi pesan Bapak untuk anak-anak ini, ke anak didik Bapak ini, dan kemudian mungkin motivasi apa juga untuk anak-anak muda Papua di luar sana yang ingin berprestasi juga, tapi mungkin sekarang belum tahu seperti apa caranya, di mana wadahnya, ya kan? Silakan. Ya, mungkin untuk saya pikir yang pertama adalah perhatian dari pemerintah untuk pembinaan sepak bola terlebih khusus untuk perempuan. Ya, saya pikir kalau untuk perempuan ini bisa jadi batu loncatan untuk lebih bersaing lagi dengan yang laki-laki. Karena saya lihat di timnas juga mereka kemarin sudah lolos ke Piala AFF kalau tidak salah. Ya. Saya pikir ini ada perhatian khusus untuk yang tim putri dan lebih banyak lagi mungkin kompetisi-kompetisi atau turnamen lebih khusus untuk putri supaya anak-anak yang latih di SSB atau di klub-klub itu mereka merasa oh kita latihan ada pertandingannya, cuma latihan-latihan kalau tidak ada kompetisi turnamen ya begitu-begitu saja. Betul. Mungkin kalau untuk anak-anak yang di Papua yang punya bakat, punya talenta, ya saya pikir semua kembali ke teman-teman pelatih yang punya potensi, punya bakat di melatih. Mari luangkan waktu Anda untuk bina anak-anak yang ada di Papua dengan hati. Jangan berharap kita kerja atau melatih harus ada uang. Tapi dengan hati. Saya jujur saya melatih dengan hati sehingga saya bisa berhasil. Itu semua karena Tuhan dan saya punya kesabaran Tuhan kasih saya kesabaran. Saya harap mungkin semua anak-anak Papua terutama yang putri tetap semangat. Kita juara pasti tahun berikutnya pasti kita akan lebih baik. Baik, terima kasih coach.
atas perbincangan sore hari ini. Kiranya sukses dan terus sukses dalam upaya untuk melatih anak-anak Papua, khususnya putri, agar supaya bisa lagi ya muncul bibit-bibit baru juga, dan mereka yang sudah berprestasi ini bisa lagi terus berprestasi, tidak hanya berhenti sampai di sini. Sukses selalu, sehat selalu juga, dan sukses untuk sepak bola Papua, khususnya sepak bola wanita Papua. Dan demikianlah perbincangan kami dengan pelatih kepala dari tim sepak bola wanita kontingen Papua yang sudah memenangkan satu medali emas dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Kiranya perbincangan kami pada sore hari ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa lagi dalam dialog terkait dengan Papua menuju jejak prestasi selanjutnya. Salam olahraga, Papua bisa, Papua juara.